Teman-teman, ini adalah skafisme, yaitu bentuk hukuman kuno di zaman kekaisaran Persia. Hukuman ini sangat populer pada abad ke-5 sebelum Masehi. Hukuman ini biasa dijatuhkan kepada seseorang yang sudah melakukan tindakan kejahatan tingkat tinggi. Teknik hukumannya yaitu dengan menempatkan korbannya di ruang antara dua perahu kecil. Lalu korbannya ini akan diikat di dalamnya, namun kepala, tangan, dan kakinya dibiarkan di luar seperti ini. Setelah itu, korbannya akan dicekoki campuran susu dan madu secara paksa, sampai menyebabkan muntah dan diare hebat. Dan disitulah, kotoran si korbannya akan menumpuk, hingga mengundang binatang seperti tikus, serangga, dan juga belatung. Binatang-binatang itu akan mendekatinya, dan yang lebih parahnya, akan menggerogoti tubuhnya. Pada akhirnya, korban akan tewas perlahan secara menyakitkan. Penyebabnya tentu karena gigitan dan luka infeksi pada tubuhnya.